Banjir juga merendam puluhan rumah warga di Kampung Bulak, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Tingginya intensitas hujan sejak Sabtu siang ditambah dengan air kiriman dari Bogor membuat Kali Angke meluap hingga ke permukiman warga. Hujan deras sejak siang hingga Sabtu sore membuat 60 rumah di Kampung Bulak, Pondok Aren, Tangerang Selatan terendam banjir setinggi 40 cm. Banjir yang kerap kali terjadi di pemukiman ini akibat meluapnya Kali Angke serta kiriman air dari wilayah Bogor. Meski banjir merendam permukiman, warga masih bertahan di rumahnya masing-masing dan enggan mengungsi dengan alasan menjaga barang berharga. Karena kali meluap, jadi pada masuk dari sela-sela. Dan di jembatan pun nanti juga udah banjir, kendaraan pada mogok, kebanyakan sih motor. Sementara itu banjir membuat akses jalan Setiabudi terendam banjir dan membuat sejumlah kendaraan yang nekat berusaha menerobos banjir mogok. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo, iNews melaporkan.